Kedua saya bakal banyak ngomong ya biar nggak pedes ya. Dan ini ya match kedua di mana pesawat sudah diterbangkan kali ini. Seperti tadi sudah dibahas, apakah bootcamp akan berdarah-darah? Tapi nampaknya kali ini kita lihat BTR belum turun. Kok ada suara? Kalian ada suara kah? Ada. Anjir, suara game-nya nggak ada loh. Tapi suara mah ada. Suara. Coba kamu coba lagi. Halo? Ada, suaranya ada. Halo? Tapi suara game enggak ada. Sama. Hah? Sama. Boleh di ketok jalan itu obat dari GPS masing-masing. Masih ngebug kan? Rela kali ya? Jangan deh, jangan. Gua kasih turunannya. Masih ga ada apa? Masih. Mic lu tapi ada? Iya, kita juga ada. Lah, jangan lari lagi, nanti dulu. Jangan lari lagi, bang. Ga bisa join lagi aku. Hah? Kan udah dibilang kalau ngebug kayak gitu, mau reload resikonya ditanggung masing-masing. Astaga, kok. Tadi udah dibilang kan? Udah lama ya? Jadi udah tau itu kan? Si staffnya itu MPL. Itu datang. Kan tadi udah bisa dibilang udah gak dengar vlog. Masalahnya gak dengar apa-apa. Gimana cara mainnya itu? Coba reload lagi tuh, Pak. Sekali lagi coba. Coba tau. Kalian kali 4 mau gak? Enggak. Terus gimana dong kalau dia gak ada suara? Nggak bisa tuh kerjaan itu emang di dekat sih beberapa kali juga ya, jadi tuh di belas juga aku ada kalau mau relock itu ya resikonya kayak tadi gitu nggak bisa masuk ke in-game. Jadi emang udah tadi tadi gua udah bilang jangan relock. Nggak terputus sih, nggak terkena tadi udah bilang jangan. Untuk dilakukan revive oleh Hijrah. Ya, nampaknya kali ini kita lihat tim-tim yang sedang bertanding, tim-tim terbaik kita di area Sano kali ini, di mana Drannis juga dipulangkan tadi. Tapi Drannis sudah mendapatkan poinnya cukup banyak, 11 poin sudah didapatkan oleh Drannis. Tapi kita lihat, Aero ada di tengah-tengah circle-nya mereka. Iya, Aero berada di perairan. Itu ada yang naik buggy di dalam air loh. Oh iya. Itu ada yang naik buggy di dalam air. Aero warm up itu tadi nggak lihat. Dan sementara kita lihat dari high ground masih diisi oleh Swapper. Lewat break arah depan dan Ion dipulangkan oleh Boom. Lagi-lagi bom dengan garam yang
Russell Conqueror. Wah gila sih. Ini akan menjadi akankah back to back kali ini? Tadi Ayo memang punya posisi sangat enak, tapi saat mereka keluar dari zona nyamannya, itu benar-benar zona yang sangat tidak nyaman untuk tim Ion. Langsung saja terbuka sangat 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 terbuka tadi dari tim Boom bisa spray ke arah tim Ion dan Rakyat itu saja. Iya. Tadi mana sih Arrow Wolf yang naik bagi? Ah ini nih. Ini nih, Potato. Ini ya, Potato ya. Bisa ngelut dulu malah dia. Ini apa IQ 200 gameplay. Benar, wah, benar. Berenang bertigaan, ini ada buaya, ada serigala, oke, okay, dan satu player akhirnya tertangkap. Dan Aero, ini enak banget, dia ada di tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah circle tadi, saat ini dia gak terlalu jauh untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Iya, beda squad itu karena itu dua orang itu fix dah. Ya, udah kan? Kita masih kalau berempat bisa kita. Kamu udah ngomong belum itu? Iya, kita ngomong belum itu. Iya, yang depan itu. Game ini gak dengar apa-apa. Gak tahu apa-apa. Dua kali ngebug, dua tiga kali rotasi mati. Hah, mau komen apa? Restoran dulu, Bang. Beatbox ya, yang bisa beatbox itu kalau nggak salah teman gue caster sih bisa beatbox. Eldoge kayaknya bisa. Eldoge bisa, besok ya. Dia ngecaster kita tantangin ya. Yo iya, besok kan Eldoge caster bareng siapa sih? Besok Eldoge itu ada Juni, ada Wolfie, ada Eldoge, terus besok ada Dona pastinya, terus ada junior yang bakal nganalis. Dan Ivos langsung memakai. Karena saat ini semua bocor. Ya. Jadi satu boostingan poin yang bagus untuk Ivos. Masih ada set ini bang. Iya, masih ada set ini bang. Berapa yang tadi kan berdiam diri aja di dalam goa ini. Enggak ada senjata yang bakal melakukan. Tiga orang ya. Sampai harus terpaksa. Beda sih, beda. Dan kita lihat juga Aura bakal melakukan rotasi di depan sana. Awas pindah sana. Pertahanan Aura enak banget. Harus memuaskan diri mereka di posisi. Sekali digolongkan oleh Aura dan Aura berhasil mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Ada yang pakai skill panci lagi. Tapi yang dan sementara kita lihat dari sisi lain, Hijrah juga sudah mulai mendeteksi adanya Ivos di depan sana, mobil dengan laser. Mati yang berani katanya. Rode saja, Geek Fam juga belum keluar. Dan juga mereka ada 3 tim ya, tumpukan di luar zona. Tapi kayaknya nyata Hijrah kan bisa ngincer orang. Gak ada orang yang dihubung. Terus kita masih punya bagi lah. Bagi yang masih bisa dipakai. Bagus, masih berada di posisi yang aman. Dia sendiri juga berani mencupin. Kira hit dari Hijrah. Bisa langsung. Berangat dari Geek. Udah di situ dong enggak kedengaran apa-apa. Eh itu kayaknya aku bilang ada yang dengar pakai panci kayaknya aku. Di belakang. Kok dia dia pakai panci, Cuk. Dia pakai panci. Makanya aku bilang kayaknya ada panci ya. Kita hashtag nyata 7 atau 6. Nih, masalah bang tadi ada dua faktor. Ada kemungkinan pas login di Aceh, record-nya masih jalan tapi enggak di lockout. Jadi record-nya jalan terus, nah, itu faktor pertama. Ya, solusi yang keduanya, kalau mau di-lock, pas udah nyampe tanah, turun di pesawat. Itu solusi kedua. Cuman, kalau masalah aku nggak bisa balik lagi in-game, itu resikonya. Kalian berani ngambil resiko itu apa enggak? Itu. Soalnya itu emang bug dari gamenya. Hari ini dilancarkan, nggak ada masalah lagi. Problemnya dari device lah. Dari device segala macam, semoga aman-aman aja sampai akhir kita. Penting kan jangan start itu. Penting itu jangan start cara mantra buat lo. Ya dia nanti buat lo. Ivos! Yo!
Dan ini dia game pertama kita untuk PMPL Indonesia Grand Finals kali ini, di mana kita bakal masuki ronde kita yang ketujuh dari rangkaian total 18 ronde yang akan dimainkan sepanjang Grand Final kali ini. Yes. Map pertama kita pada hari ini, Miramar akan menjadi tempat yang cukup berdarah, mengingat kemarin Miramar cukup rusuh ya permainan semua tim. Seri banget juga kayaknya fight dari semua sisi map mulai pecah. Penumpukan-penumpukan yang tadinya masih lumayan renggang sudah bertemu semua kali ini. Memperebutkan area-area dom circle-nya kembali banting dan banting lagi. Itu bakal diserang Ken, tampaknya diincar oleh Okeozora. Lemparan bom jarak jauh menuju ke arah Ken. Dan tampaknya ledakannya belum terkena ke targetnya. Lizer last man standing dari EVOS bakal coba untuk bertahan seorang diri juga. Dan cukup banyak tim yang tinggal last man standing. EVOS yang juga Ion. Tim tersebut tinggal satu active player. Di tempat lain ada sebuah fight yang cukup masif. Anarchy dan juga Siren. Dari lower ground Siren bisa mengambil sebuah lapan. Sebuah kontrol yang cukup baik. Misalkan mob space saja sendirian. Masih mencari-cari ada sebuah shot di sana. Tapi ternyata body system Anarchy terlalu baik. High ground mereka kuasai juga. POV yang sangat luas. Dan Siren dipulangkan ke lobby. Oh, Zuxi tertangkap juga tampaknya di daerah low ground. Oleh Lofre. Yang tidak masuk ke zona terlalu cepat, dia lebih pengen menjadi third person. Tapi tampaknya dari Okeozora tertangkap di daerah perumahannya. Dari BTR tampaknya tidak mau begitu saja kehilangan anggota mereka. Mereka coba menahan Zuxi, tapi tembakan dari Lofre mulai galak. Tiga anggota dari high ground coba untuk menembak Zuxi yang lagi ngumpet di balik broken wall. Lemparan bom lagi percobaan. Oke, belum tumbang. Sekarang dong tadi ya. Lemparan bom ke arah Nick. Tampaknya Nick akan tertumbangkan dari lemparan bom serang Okeozora dan belum tertumbangkan dari balasan bom lawannya. Betul banget, sebuah Nick yang sangat on point dari seorang Okeozora. Knockdown ke arah Nick. Ken dan teman-teman masih mencoba untuk melakukan revive. Smoke juga di pop out. Tapi peperangan benar-benar terjadi di mana-mana. Karena semuanya memang bouncing. Memaksa para tim untuk bergerak cepat. Lufre udah langsung melakukan sebuah agresivitas slayer. Karena juga Pondit ada di defense yang lain dari tim Rocket Alliance. Betul, tampaknya ini semua tim sudah mulai bertemu juga. Tampaknya Zuxi bakal ter-take down oleh seorang Pondit kali ini. Tinggal 38 masih live. Lufre dengan 7 kill pada hari ini ya. Benar-benar galak permainan mereka. Dan tampaknya ada semangat baru untuk mereka hari ini. Tampaknya EVOS yang kebulan di posisi ke-13 dengan 2 kill. Mungkin dapat undangnya enak kan, jalan ke depannya kan. Kamu juga mikir kan kita dibully kan, buat dibully lagi. Apa? Ya, satu kurang kan langsung apa dari sama itu. Dari itu, dari yang jangan, akarnya. Jangan berdua, semuanya keluar kalau ngobrol. Aku gak mau kalau cuma bangga doang. Mobil, Ion langsung nabrak kapar biru. Mati aku. Kalian mati sama energi. Nah. Salah siapa aku? Lalu aku, kenapa ngikutin? Begitu. Ya, gitu. Ada yang nyalain kamu, Bin. Ada yang nyalain. Mana ada yang nyalain? Ya, ini yang kan ya. Kena aku yang ngapain ya. Lagi ya. Aku ya, tadi kanan gak tinggal lah. Itu bisa gitu kan, kita diterima langan udah briefing. Siapa aku? Siapa lagi? Gitu. Yang mikir gak ada. Gak ada yang mikir lah. Main bebas, tapi ingat cuma. Kalau masih ya ingat cuma. Itu kan kalian sama ya, sama rata diri sendiri kan. Gua sampai kapan cu? Gua sampai kalah-kalah kan. Aku sampai kalah-kalah mau dia, mau diganti lagi. Enggak kan, ya ini kesempatan kita terakhir. Buatnya kasih yang terbaik lah. Ada tim yang mulai terseok-seok lagi karena permainannya yang kurang stabil, atau malah semua tim kembali memainkan tempo yang cepat dengan kestabilan dari masing-masing timnya. Ya. Mulai berkurang kembali anggota pemain mereka. Ya, betul sekali. Posisi dari Siren juga tersempit ternyata dari Lufre, dan dari sisi lain ada EVOS juga, dan kita lihat dari Onyx kayaknya bakal kesulitan untuk naik ke atas di depan sana. Masih banyak tim, ada Lufre yang bakal menghadang pergerakan mereka. Sementara di sisi lain masih ada RRQ, satu player, last man standing RRQ Warung. Harus segera diselamatkan karena
tim lain juga sudah mulai mendekat, tapi sepertinya dari Ponbit dia lebih milih untuk men-secure areanya terlebih dahulu untuk menghalangi beberapa player yang ingin masuk ke arah. Ini berapa orang ya? Berempat saat ini. Ya betul sekali, momentum sedang melakukan. Tungguin momennya aja lah. Sepertinya dia kena. Onyx bakal langsung nge-push juga ke depan, di depan sana tersisa Kleon seorang diri, last man standing dari Onyx enggak bisa bergerak karena dihempit, bahkan Alfiro memulai melihat mendeteksi pergerakan dari Kleon yang berada di belakang, bakal dilemparin granat juga, masih terus diberikan pressure, enggak akan bisa kemana-mana. Onyx terhempit di depan, masih ada low frames. Head berhasil melakukan reset situation, berhasil melakukan revive juga pada kali ini. Ini bakal sulit, Kleon mulai terlihat kepalanya ditembakin terus menerus, tapi Kleon masih bisa menggocek, bahkan banyak sekali teren-teren yang bisa dimainkan. Betul, tapi Onyx tiba-tiba mendapatkan 5 kill, namun mereka harus tereliminasi di urutan ke-6. 9 orang yang mereka kumpulkan dan Lowe juga berhasil dipulangkan ke arah lobby. Hashtag 5 dengan total 28 poin kill mereka kumpulkan. Wow, Geek menggila kali ini, tapi sementara kita lihat Siren masih berdiri tegak, 4 player dengan... Bukan Morph yang di situ ternyata. Bukan. Pokoknya kita harus, aku pengen ngambil di situ. Masalahnya kalau kita kemana-mana udah mati tadi. Kenapa nggak bertahan sana ya, Ben? Tahan aja di sana, front. Pasti dulu. Kiri kanan, turun. Oh, nanti nggak enak. Susah itu, aku jadi. Aku aja tadi di situ udah susah itu. Tadi masalah gini, turun. Nah. Di kanan bawahku ada. Di depanku ada kanan. Di kiri ada. Ini kan kayak gini nih. Terus yang di depanku itu juga kan dia tadi masih liatin Malvin kan, yang AES apa Morph itu. Iya, tadi masalahnya aku pengen apa sih kalau satu orang di situ enak, tapi masalahnya dia kiri kanan tadi. Keberapa sih tadi? 4 ya? 4.